Aktivis dan pengacara ini pernah menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia dikenal sebagai penggiat anti korupsi. Tak hanya modal nekat, ia juga dibekali pengetahuan soal hukum sebagai dosen dan pengacara. Dia adalah Dr. Haji Bambang Wijoyanto, SH/MSc. Beliau pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan merupakan pendiri Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan bersama almarhum Munir. Bambang Wijoyanto termasuk pendiri Konsorsium Reformasi Hukum Nasional atau KRHN, Kontras, dan Indonesian Corruption Watch atau ICW. Bambang Wijoyanto juga pernah meraih penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu Kennedy Human Rights Award. Di balik semua kesuksesan yang ia peroleh, tak dapat dilepaskan dari wanita hebat di belakangnya. Dia adalah Sari Indradewi. Ibu Sari merupakan sosok yang sangat luar biasa. Saat Pak Bambang Wijoyanto ditangkap oleh Bareskrim Polri terkait kasus keterangan palsu soal penanganan sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah tahun 2010, ia tegar dan menghadapinya dengan tenang. Ia menyatakan bahwa ia dan anak-anaknya menganggap apa yang terjadi pada suaminya sudah merupakan risiko dari sebuah perjuangan. Ia pun menegaskan bahwa ia dan anak-anaknya sama sekali tidak mengalami trauma. Kami tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan atau sesuatu yang membuat kami harus down. Saya rasa saya dan anak-anak sudah sangat siap bahwa ini risiko dari sebuah perjuangan. Kini, Pak Bambang Wijoyanto dan Ibu Sari Indradewi telah dikaruniai 4 orang putra. Mereka adalah Ilmi Sakinah, Izzat Nabila, Zian, dan Yattaki. Mereka pun hidup dengan penuh kebahagiaan. Semoga mereka selalu dipenuhi dengan keberkahan dan umur yang panjang. Bagaimana menurut pendapat Anda? Berkomentarlah dengan baik dan sopan.